حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ketua Majelis Syura PA 212. Alhamdulillah, dari Kota Suci Mekah, pada hari ini saya telah mendengar ada seseorang PLT Bupati di satu kota Bogor yang mana menyatakan dengan ucapan yang arogan dan biadab sambil menjawab pertanyaan dari orang yang ada di hadapannya mengenai praktek jual beli jabatan. PLT tersebut menyatakan, apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan, apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya akan berada di samping Anda. Sebelum kaki Anda menginjakkan di atas kitab suci Al-Quran, nyawa Anda atau nyawa saya yang akan melayang. Tolong video ini disampaikan kepada Iwan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.